Hello. 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 Terima kasih karena Anda memilih KokoGTV. Sibuk dengan misi kemanusiaan di merata tempat, siapa sangka dalam diam Heliza Helmi telah berkahwin dengan seorang jutawan bernama Datuk Seri Mahadi Badrul Zaman. Pernikahan tersebut ibarat mengejutkan satu Malaysia kerana pasangan ini langsung tidak pernah mendedahkan hubungan istimewa kepada umum. Daripada Facebook sampai ke TikTok, penularan pelbagai video detik-detik hari bahagia mereka cukup menunjukkan betapa ramai yang turut menumpang bahagia. Comelnya Heliza malu-malu nak sarung cincin. Salah satunya yang paling mendapat perhatian adalah rakaman ketika kedua-dua berada dalam adat membatalkan air sembahyang. Dikenali sebagai seorang wanita yang sangat menjaga ikhtilat, pengantin baru berusia 36 tahun ini kelihatan terketar-ketar saat cuba menyarungkan cincin di jari suaminya sendiri. Justeru, Datuk Mahadi terlihat begitu berhati-hati memakaikan aksesori berkenaan sebelum diajar oleh seorang makcik. Umum mengetahui, penyanyi Heliza Helmi telah sah bergelar isteri kepada usahawan, Datuk Seri Mahadi Badrul Zaman dengan sekali lafaz pada 1 Januari lalu di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Setelah seminggu mendirikan rumah tangga, ada pula yang mendakwa bahawa suami kepada Heliza merupakan seorang duda dan dikatakan pernah berkahwin sebelum ini. Ini perkahwinan kedua suami Heliza. Ketika ditemu bual dalam rancangan Wanita Hari Ini, pengacara Uyaina Arsyad sempat mengajukan soalan panas mengenai status Datuk Seri Mahadi kerana terdapat sesetengah netizen mendakwa bahawa suami Heliza itu pernah berkahwin. Datuk Seri ada yang berkata ini adalah perkahwinan kedua. Mungkin di sini adalah peluang dan ruang yang mana Datuk Seri dan isteri, Heliza Helmi memberi penjelasan. Walau bagaimanapun, usahawan berusia 38 tahun itu mengatakan bahawa mereka sendiri agak terkejut apabila membaca komen-komen seperti itu dan menegaskan bahawa dia masih lagi teruna serta bujang telajak. Bila saya tengok komen-komen tu saya sendiri yang terkejut. Heliza pun terkejut, kahwin dua. Pernah kahwin ke sebelum ni? Tak, jadi saya nak klarifikasikan semua ini sebelum kahwin saya ni teruna bujang terang-tang-tang so bujang telajak lagilah. Umur 38 barulah dapat bidadari syurga yang telah diizinkan oleh Allah untuk dijadikan suami dan isteri. Semoga kami berkekalan til jannah insya Allah. Menjengah ke ruangan komen rata-rata warganet tidak bersetuju mengenai dakwaan berkenaan kerana ia merupakan perkara peribadi bagi pasangan berkenaan. Malah ada juga di antara mereka turut memerhatikan tasbih digital yang dipakai oleh pasangan merpati dua sejoli itu. Moga kita punyai satu matlamat yang sama. Pada malam tadi, Datuk Mahadi juga sempat memuat naik posting terbaru sekaligus meminta doa yang baik-baik semoga perkahwinannya bersama isteri bahagia hingga ke jannah. Menulis caption dengan baik-baik kata indah, beliau turut berharap penyatuan berkenaan mempunyai matlamat sama tak lain tak bukan melayari alam rumah tangga mengikut cara Islam yang sesungguhnya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.